Siapa beli gombak? Satu jiwa, satu rentak. Susah sebening. Jangan cakap kuat-kuat, nanti dia dengar. Apa lawan ni? Janganlah cari pasal dengan anak. Bukan dia cari pasal, dia cari pasal. Lepas ni jangan nak cakap dalam bentang makan saya ke. Apa ke, apa ke, eh? Awak ni kena menangkap boleh tak? Belum cakap kuat, nanti dia dengar. Awak ni lepas ni, cakap dengan dia, saya tak benarkan dia jumpa dengan singgok tu lagi. Oh, dengan singgah tu, saya tak benarkan. Awak faham tak? Saya tak benarkan lagi. Dia suka-suka je tu. Kan dia menari berdua dengan Long, bukannya seorang-seorang. Suka-suka apa benda yang macam tu dah terginja-ginja. Malu saya tengok. Eh, kalau anak saya lah macam tu. Eh. Ha. Kalau anak kau macam tu, kau nak buat apa? Ha? Sedap mulut kau je nak cakap pasal anak orang. Kau kena ingat, Liman. Ha? Benda tepuk sebelah tangan tak menjadi, tahu tak? Perempuan yang tak ada apa-apa ikatan dengan keluarga kita. Bibiana tu tak sesuai dengan Ngah. Dia tu perempuan murahan. Tak sesuai jadi menantu dalam rumah ni. Eh, Walid, apa cakap macam tu? Apa yang dia buat sampai macam tu? Apa dia buat sampai macam tu? Ngah tak tengok kah? Ha? Dia duduk menari tergedik-gedik sana sini. Perempuan macam tu kena ambil jadi bini dalam rumah ni. Sudahlah, Walid, tak payahlah cakap dekat orang yang Ngah sayang macam tu. Ngah, sebenarnya Umi tak berkenan dengan Bibi Ana tu. Sebab Umi suka Ngah dengan sebab korang membesar daripada kecil sama-sama tau. Republik Gombak, satu jiwa, satu rentak. Susah